SFX Makeup alias makeup karakter yang dilakoni Siska memang unik. Bagaimana tidak? Biasanya klien meminta untuk dirias agar menjadi cantik, namun di tangan Siska, sang klien bisa berubah menjadi seram. Siska yang juga merupakan pegiat seni ini berhasil mengembangkan usahanya dalam merias hantu. Bukan hantu sembarangan. Namun yang pasti, hantu ini jelmaan dari manusia hanya dengan make up karakter. Memang merias untuk menjadi hantu yang seram tidaklah mudah. Siska selalu mengandalkan alat make up tambahan seperti latex, wax, serta ada pun darah palsu yang bernama fake blood. SFX make up atau spesialis FX make up, khususnya untuk make up hantu atau horror, di Surabaya memang belum sebanyak makeup cantik atau makeup wedding. Jadi ketika kita terjun ke SFX makeup, memang itu kesempatan yang menarik karena memang belum banyak para makeup artis yang spesialis untuk makeup hantu ataupun SFX makeup. Siapa sangka hobinya merias karakter hantu ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Terlebih jika ada momen Halloween ataupun ada orderan film hingga workshop dan event lainnya. Untuk sekali merias, ia bisa memperoleh 300 hingga jutaan rupiah tergantung dari kerumitan make up. Dari Surabaya, Maya Ayu melaporkan.